Kembali lagi di channel aku, Jihan Putri Aisyah. Aku Aisyah dan kali ini aku bikin konten bareng Jupiter. Halo. Tuh, halo guys, aku Jupiter. Jadi guys, aku gak bareng sama adik aku, tapi aku bareng teman Roblox aku nih. Langsung aja ya, kita bakal main di map Inside Out 2. Tuh kan bisa lihat guys, ini tuh ada karakter anxiety. Dia kayak stres gitu, gak tahu kenapa. Ini mapnya lucu banget guys. Nih kita lihat nih mapnya. Ini juga banyak banget ada karakter yang lain tuh. Kalian bisa lihat ya. Oke guys, kalian penasaran kira-kira aku sama Jupiter bisa nyelesain map kali ini gak ya? Kalian penasaran? Makanya tonton sampai habis ya. Penasaran? Mari kita mulai. Yay! Oh ya guys, seperti biasa sebelum dimulai ke challenge-nya, aku mau kasih tahu dulu nih nama map-nya apa tuh Jupiter? Inside Out 2 OB guys. Yay! Oke, langsung aja ya kita bakal mulai. Ini lobby-nya tuh lucu banget, kalian bisa lihat kayak di film Inside Out 2 ya guys. Langsung aja nih kita bakal mulai nih. Kita checkpoint dulu jangan lupa. Terus di sini itu kayak ada apa ya, kartu-kartu, nggak tahu nih kartu apa. Nih, jangan sampai kena ya guys. Tuh ada Joy. Terus kita masuk ke dalam ruangan nih, nggak tahu apa. Mana nih Jupiter? Let's go, ayo kita barengan. Nih aku jatuh. Oh, nggak jatuh deh nih, kemana nih? Kita ke sini guys tuh. Checkpoint. Lah, dia kemana? Sini woy. Apa sih? Yeah, you can do it. Let's go. Oke, lanjut. Kita ke sini. Ini karena baru pertama kali aku main sama Jupiter, jadi kita main biasa aja dulu ya guys. Nanti kalau kalian pada suka, aku bakal bikin challenge sama Jupiter. Let's go. Nih, Jupiter pilih nih, mana dia? Tuh, kamu pilih yang kanan. Aku coba kanan. Wih, bener. Easy guys. Ini mati lagi, mantap. Kita ke sini. Nyeng. Let's go. Tuh kita bakal masuk ke pintu nih. Ada apa nih? Wow. Wih, lucu banget guys. Tuh kalian bisa lihat nih kayak ada bola-bola warna-warni. Ini mirip banget kayak di Inside Out guys tuh. Kita coba keliling ya. Wih, lucu banget. Wow, kata Jupiter. Wow. Nih guys, sini-sini ayo kita langsung mulai obi lagi nih. Oh, checkpointnya jangan lupa guys di sini. Tuh. Let's go. Ini ada pizza. Ini nggak tahu apa. Terus ada minuman, apel. Neng, tuh kita ke sini. Yah, mati guys Jupiter. Aduh, apa ini ada payung-payung gini? Wih, aku pakai parasut. Ayo, aku bakal nunggu Jupiter guys. Nanti kita bakal terbang bareng-bareng. Wih, lucu banget. Nih guys, Jupiter nih, kita udah pakai barengan tuh, lucu banget tuh. Kalian bisa lihat langsung aja kita bakal terbang. Ayo, 1, 2, 3. Kemana nih? Oh, lepas dulu parasutnya, parasutnya dilepas. Sini, ke sini. Kita, aduh, ngezoom mulu. Ini aku bakal naik ke atas. Jangan pakai parasutnya, oke. Kita ke atas. Wih, ada kereta api guys, lucu banget. Tapi kita nggak naik ya, padahal aku mau naik kereta api. Kemana ini? Oh, ke sini guys. Tuh, ini apa nih? Namanya tuh Dream Productions. Kayak ini ada gedung-gedung gitu guys. Nih, coba kita ke sini. Lucu banget. Let's go, kita bakal lanjut. Oke, ini aku ada di search kayak merah-merah bulat itu, nggak tahu itu apa. Nih, kita lanjut ya guys. Kita lihat siapa yang pro gaming. Pastinya aku dong. Aduh. Yah, mati. Kemana nih? Oh, sini deh. Eh, kebalik guys, ke sini. Aduh. Yah. Ngeselin banget. Ih, dia duluan lagi, enggak, aku nggak boleh kalah. Ah, ngeselin. Eh, Jupiter udah duluan. Ih, aku kalah. Inep banget, apaan sih ini? Kenapa jadi kayak gini aku? Aduh. Pelan-pelan. Oh, ini ada item-item kecil gitu, aku gak kelihatan. Oke. Ih, parah, Jupiter ninggalin aku. Oh, ini dia, halo. Yuk, kita lanjut lagi, Jupiter. Kita ke
Halo. Ini kita ke mana nih? Ini kayak ada apa ya? Lucu banget guys mapnya tuh. Neng. Apa ini? Kok ada badut? Ih, serem banget guys. Mana badutnya kayak tidur gitu. Ini aku bakal lanjut ke atas ya. Aku gak tahu kenapa ada badut. Rasanya kayak gak ada deh. Nih, kita coba. Ya, jatuh. Kesini. Wih, mati. Neng. Dar. Ke mana nih? Sumpah nih stage-nya item-item aku gak kelihatan sama sekali. Nah, di sini. Wih, ih, lucu banget guys, kan bisa lihat tuh. Aku tuh sebenarnya belum nonton Inside Out ya guys. Jadi aku enggak tahu kayak ini mungkin tema map-nya itu tuh benar-benar mirip banget. Makanya aku kayak enggak tahu gitu ini tuh apa. Dan di sini tuh ada kentang guys tuh. Hati-hati kita jangan sampai kena kentangnya ya. Tuh, Jupiter di belakang aku. Aku bakal lanjut. Ini ada kursi, meja. Terus ini bukannya kayak di stage awal tadi ya? Nih, kita lanjut lagi. Ini ada kayak kartu-kartu gitu. Neng, ke sini. Sini. Mati mulu, ngeselin. Nah. Mana? Oh, ini ke bawah guys, jangan sampai lompat karena itu ada laser. Kan mati. Pelan-pelan, coba pelan-pelan. Jatuh ke bawah. Oke. Wih, berhasil aku guys. Lanjut. Ini kita ke sini. Lompat sini. Ke sini. Wih, lucu banget. Tuh, mana nih dia? Kok gak kelihatan? Nih, kita bakal lanjut. Tuh, aku udah mau masuk ke pintu, tapi dia punya belum ada guys. Mati. Tapi aku udah checkpoint. Oke, aku akan menunggu Jupiter dulu guys sebelum masuk ke pintunya ya. Karena aku baik, jadi aku bakal tungguin. Mana? A few moments later. Dia udah ngechat. Apa sih kemarin? Tadi Jupiter udah ngechat guys. Siapa yang cita-citanya jadi karakter Inside Out guys? Aku baru baca siapa tuh yang cita-citanya. Terus kalian kalau di Inside Out itu suka karakter siapa? Kan banyak tuh ya. Ada siapa sih? Aku taunya ada yang angry, terus sadness, terus aku lupa guys, pokoknya tuh banyak banget. Kalian karakternya apa? Kalian komen ya guys. Nih tuh dia udah nyampe, langsung aja kita bakal masuk ke pintu. Sini, ayo. Weh, masuk guys. Wih, di mana nih kita? Kayak, oh ini tuh yang kayak ini gak sih? Aku tahu guys, kayak dia tuh ngeliat. Gitu pokoknya. Lanjut. Ayo. Nih, kita bakal lanjut escape lagi nih. Berarti mapnya beneran mirip banget ya guys, kayak di filmnya. Neng. Wih. Mati. Neng. Wih. Nih stage-nya dari tadi item-item gini susah banget ya. Nah. Let's go. Wih. Lihat sini ada Jupiter sini. Kalian lihat guys. Di situ ada banyak ini karakter Inside Out. Kita bakal temuin mereka. Halo. Ya, kok bisa masuk? Oh, mereka di dalam ini. Oh, nih guys, aku tuh tahu ada Joy. Terus ini this guys. Halo guys. Dia malah nge-halloin, kan itu patungnya aneh. Yuk kita lanjut aja nih. Wih, ini kayak Squid Game sih di sini. Coba Jupiter pilih yang mana yang benar. Ayo. Salah, kanan. Terus pasti kanan. Ya, salah. Berarti kanan, kiri. Coba apa lagi? Wih, GG guys. Gitu aja gak bisa. Nih, kita lanjut guys. Kesini. Nyeng. Kemana nih sekarang? Ada apa tuh? Ayo sini Jupiter. Tuh guys, kalian bisa lihat. Nih. Aduh. Ini kayaknya udah mau selesai guys. Aku kayak melihat ada pintu. Kemana itu? Iya nih kayaknya udah selesai. Ayo, wih. Aku menang guys. Hahaha. Tuh kalian lihat guys. Ini di endnya kayak gini. Aku menjadi apa nih? Katanya realist hero. Nggak ngerti itu apa. Tuh. Lucu banget akhirnya kayak gini. Nih guys, detik-detik Jupiter menang. Yuh, selamat. Akhirnya guys, aku udah
sudah menyelesaikan ubi kali ini bersama Jupiter. Dan yang menang adalah aku dong. Yeay, coba kamu rating Jupiter ubi kali ini menurut kamu berapa dari 1 sampai 10? Kalau menurut aku kayaknya 9/10 guys. Karena ini lucu banget ya ubinya, kayak benar-benar mirip kayak di filmnya. Kalau menurut Jupiter berapa tuh? 8.5/10. Muka dia tuh kayak datar banget ya. Tuh kalian lihat ya. Oke guys, mungkin segini aja aku main Inside Out to Obi bareng sama Jupiter. Bagi kalian yang suka aku main sama Jupiter, kalian boleh komen, nanti aku bakal main lagi karena terlalu muda. Wih, ampun ya, ya siap pro gaming emangnya Jupiter nih ya. Bagi kalian yang suka aku main sama Jupiter, boleh komen, nanti aku bakal main. Dan kalau kalian suka, nanti aku bakal ngajak Jupiter main sama adik aku ya guys, karena adik aku tuh lagi gak bisa diajak bikin konten daripada aku sendirian, makanya aku ajak Jupiter nih guys. Mungkin guys segini aja untuk video kali ini, semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum, bye, see you next video. Bilang bye bye Jupiter, ayo.